Jumpa lagi dengan Mas Ari Citayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mas Ari Citayam. Kali ini mau bikin tutorial atau cara pasang sawangan pada ekor merpati ya. Terutama ya bahan-bahan ya sawangan, pasti ya sawangan yang mau dipasang. Peniti buat pengait. Yang terakhir pakai jarum ada benangnya. Yang pertama kita cari ekor tengah ya, ekor tengah di sini. Mana? Nah, ini ekor tengah yang ada daging nih, pinjulan ini ya. Ini ekor tengah. Kita jahit yang depan dulu. Kita jahitnya dua, depan sama belakang. Jadi kalau pasang sawangan tidak menyakiti burung. Kalau dipasang satu, terkadang-kadang ekornya berdarah. Dagingnya kok ekornya sih. Pertama-tama di sini nih. Ya. Pertengahan. Kita jahit. Emang kalau masang sendiri agak susah ya. Kalau berdua kan ada yang megangin burungnya. Ya setelah depan udah ya. Kita yang belakang. Belakang sini. Diukur dulu ini ya. Sini ini ukur. Jahit kira-kira udah kuat. Dua atau tiga kali baru ntar kita terbangkan. Nah ini udah dipasang dua-duanya, depan satu, belakang satu. Fungsinya biar yang ini nih biar nggak berdarah ya daging ini ya. Kita langsung pasang nih. Jangan lupa sama peniti ya. Nah, sudah terpasang sawangan di ekor merpati. Nah, kita tinggal tes ini. Kita terbangkan ini merpati endemik ini ya. Taur campur-campuran ini. Kita langsung terbangkan ya.